Halo selamat pagi Apa kabar buat semuanya Teman-teman Jadi kita ngonten ini pagi-pagi sekali Masih jam 6 pagi ya teman-teman Jadi jumpa lagi di channelnya <coughs> Raden Mas Yon 1989 Dan Ini kita ngonten di kolam ikan lagi di taman sudah selesai, kolam ikan juga sudah selesai. Jadi, tinggal pemasangan pipa aja untuk eh, saluran airnya untuk mengisi kolamnya, ya, teman-teman. Masalah air juga sudah selesai. Ini yang kemarin habis ditanam, masalah air selesai, taman selesai, kolam selesai. Warnanya biru cerah. Nah, jadi setelah kolam ikan yang kedua ini. Nanti kita bakal mengerjakan kolam yang ketiga. Sebenarnya bukan kolam yang ketiga teman-teman. Tapi eh, kolam yang dulunya pertama sih sebenarnya. Jadi, kolam yang dulunya itu eh, bisa dibilang rusak, rusak ya, karena kejadian lima tahun yang lalu itu eh, gempa tsunami dan likuifaksi di Palu. Jadi, eh, kolamnya itu dibilang rusak sih enggak, tapi... Airnya merembes, jadi perlu direno juga kolam ikannya. Langsung saja kita menuju ke kolam selanjutnya yang akan direnovasi. Ayo, teman-teman, ikuti saya ya! nah jadi posisi kolamnya itu ada di depan rumah depan rumah tapi di bawah ya nah ini dia ini dia ini sebenarnya kolam pertama pada saat rumah ini dibangun jadi karena gempa lima tahun yang lalu jadi Nanti tanggal 28 September bulan ini, itu genap 5 tahun kejadian yang mungkin bagi seluruh se- eh maksud saya, seluruh warga kota Palu, itu adalah kejadian yang gak bisa dilupakan, termasuk saya sendiri. Karena apa? Karena dulu itu saya kira sudah mau kiamat, ya teman-teman. Nah, jadi ini tampilan kolamnya, ya. Jadi dulu itu ikan-ikan di sini itu. Ikan yang ada di kolam sini ikan hias. Itu pada keluar semua pada saat kejadian waktu itu, gempa itu ya, jadi seperti air ditumpah di dalam ember, ikannya bisa keluar. Jadi di luar nalar, airnya itu cuman setengah, jadi airnya itu enggak full, airnya cuman setengah dari tinggi kolam ini tapi yang namanya apa ya? bencana bisa kita bilang bencana alam ya. Memang bencana alam sih. Jadi ikan-ikan itu pada keluar ke situ. Sampai loncat ke situ ikannya. Nah, kalau kita pikir itu nggak masuk akal tapi memang itu yang terjadi ya teman-teman jadi pada saat itu eh, karena bahan pokok makanan juga sangat sulit listrik sulit semuanya serba sulit akhirnya ikan yang keluar dari kolam itu Digoreng buat bertahan hidup atau untuk dimakan. Nah, jadi ini kolamnya ya, kita review. Nah, sedikit cerita pada saat kejadian itu, banyak sualayan atau bisa kita bilang market mart mart itu tutup jadi demi bertahan hidup di situ sempat terjadi penjarahan ya artinya seperti eh, Alfamidi BNS jadi karena warga sudah mungkin butuh makan, akhirnya dijarah. Nah, jadi itulah teman-teman, review kolam kita pagi kali ini dan cerita tentang kejadian lima tahun yang lalu di Kota Palu, gempa. Tsunami dan likuifaksi, semoga kita dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Semoga bencana alam gak terjadi lagi, bukan hanya di kota Palu, tapi dimanapun tempat kalian berada. Ya, oke, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon sawonya belum berbuah lagi, ya. Oke, teman-teman, dadah.